Alright, so itu dari segi kekurangan. Okay, yang lebihnya pula, okay, you still need some percentage of UV. So biasanya apa yang kita suggest adalah kita punya skin ni satu badan semua boleh generate vitamin D. So kalau you nak pakai sunscreen dekat muka saja pun tak apa. Di tempat lain tu you still expose to cahaya matahari. Untuk orang yang occasionally terdedah pada cahaya matahari, tapi untuk orang yang memang labor ataupun occupational dia terdedah dengan cahaya matahari, dia memang kena pakai sun protection tu sepanjang waktulah, sebab dia punya amount of it's not just about cahaya tau, it's about the punya kepanasan. Sebab UV ni, because it's radiation, bila kita kena, kulit kita akan cepat panas. Walaupun kita pakai something yang boleh halang cahaya tu, tapi disebabkan efek radiation tu, kulit kita akan cepat panas dan dia akan menyebabkan kerosakan kulit dari segi DNA. Bila DNA rosak tu yang jadi cancer dan sebagainya.